Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini, saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet twitternya Mbak Sylvia SN tentang uh, hal yang menceritakan tokonya. Jadi Mbak Sylvia ini dulu punya toko tapi dibuat-buat sama orang gitu. Toko manisan. Mungkin kalau di daerah kita itu namanya toko kelontong ya. Oke daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Manusia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, seakan uang sudah menguasai dirinya. Sepenggal kisah pengalaman pribadi keluarga saya, nama disamarkan demi kebaikan masing-masing. Jadi, cerita ini adalah cerita nyata yang dialami oleh keluarga saya sendiri beberapa tahun yang lalu. Maaf. Saya tidak bisa cerita secara mendetail, karena memang pada saat keluarga saya mengalami hal ini, saya masih kecil, tidak terlalu mengerti apa-apa. Jadi, saya akan menceritakan hal yang saya ketahui saja. Ibu saya memiliki tokoh manisan yang sangat laris, bahkan sehari ibu bisa pergi tiga kali. Untuk mengisi barang di toko karena habis, keuntungan yang didapat lumayan bisa menghidupi tiga orang anak ibu. Bapak pegawai kantoran yang pergi pagi lalu pulang sore, jadi aku terbiasa menghabiskan waktu di rumah bersama ibu. Tidak jarang juga aku membantu ibu untuk melayani beberapa pembeli. Warung Ibu langsung menyambung ke kamar Ibu dan Bapak. Jadi, kalau mau ke warung harus melewati kamar Ibu dan Bapak dulu. Letak rumah yang strategis di pinggir jalan. Tak jauh dari rumah makan para supir truk pengantar barang. Bahkan tak jauh dari rumah juga terdapat SMA. Hal itu membuat warung Ibu semakin ramai pembeli dari berbagai kalangan. Ibu juga punya sahabat yang berjualan makanan di SMA. Sekarang pindah berjualan di depan rumahnya. Kebetulan rumah Bu Puput sahabat ibu itu bertepatan sekali di depan SMA. Tinggal nyebrang doang. Bu Puput berlangganan pada ibu untuk membeli bahan-bahan. Kami juga bertetangga dengan satu keluarga yang kebetulan juga membuka toko manisan. Tapi sayang... Toko manisan mereka tak seramai toko manisan ibu Aku terkadang membeli jajanan di toko manisan Mbak Yu Tetangga kami Kalau kata ibu, itung hitung membantu ramein toko mereka Seingatku dulu sih, toko Mbak Yu itu isinya sedikit Berbanding terbalik sama tokonya ibu yang lengkap Isinya cuma mie... Jajan minuman bisa dibilang keadaan ekonomi keluarga Mbak Yu juga kurang baik. Rumah mereka masih berdinding kayu dulu. Mbak Yu dan suaminya juga harus menghidupi Mbak Atik. Mbak Atik, ibunya Mbak Yu, dan Mbak Neneng, adiknya Mbak Yu, serta anak sulung lelaki mereka Doni. Ibu sering bercerita dengan Yulia. Kalau ibu merasa iba dengan keadaan mereka Waktu terus berjalan Tahun Sili berganti Sekarang Kak Dian, kakak sulungku Dan Yulia sudah lulus kuliah Hanya tinggal aku sendiri yang menjadi tanggungan ibu dan bapak Jarak umurku dan kedua kakakku terpaut jauh 14 tahun jaraknya sekarang Kak Dian sudah bekerja di Jakarta. Sedangkan Yulia bekerja di daerah sinilah. Jadi, masih serumah dengan kami. SMA juga tak seramai dulu lagi. Bahkan muridnya pun tak sampai di angka 100 siswa. Akibat banyaknya bermunculan sekolah SMA yang baru yang jauh lebih modern. Warung Bu Puput pembelinya juga tak seramai dulu Mungkin perharinya pendapatan warung Bu Puput hanyalah 300 ribu Warung ibu sendiri juga memang tak seramai dulu Kalau dulu Bisa 3 sampai 4 kali mengisi barang toko Sekarang Hanya tiga hari sekali Ya masih dalam jumlah banyak Tapi Warung ibu benar-benar sepi Tak ada pembeli satupun yang datang. Semuanya dimulai dari bapak bertugas menyapu rumah setiap pagi dan setiap sore. Pagi itu, semuanya sibuk dengan kesibukan masing-masing hingga tibalah saat bapak menyapu kamar tamu yang ditempati oleh ayuku. Aneh, bapak rajin menyapu rumah dua kali sehari. Tapi, kenapa ada sebongkahan tanah merah di depan dipan? Bapak mengambil tanah itu dan menyapunya hingga ruang dapur. Saat di dapur, bapak bercerita kepada ibu perihal tanah itu, "Bu, bapak nemuin bongkahan tanah merah di bawah dipan kamar tamu. Siapa sih yang mainan tanah? Alah, bapak ini aneh-aneh aja. Ya, siapa yang main tanah udah gede semua di sini?" Masa iya, bawa-bawa tanah merah begitu ke dalam kamar. Adik kali yang mainin, tapi aneh banget loh. Padahal rajin disapu, tapi kok ada mulu? Ibu kebingungan dengan kedatangan tanah merah itu. Ibu juga sepemikiran dengan Lia. Kemungkinan besar memang aku yang membawa tanah itu ke dalam kamar. Apa, Bu? Kamu bukan yang naruh tanah merah ini di bawah dipan kamar kamu Kamar ayukmu Hah? Enggak kok pak Adik nggak suka mainan tanah merah di dalam rumah Bapak, ibu, dan Yulia Hanya saling menatap Memberi tatapan kebingungan satu sama lain Tapi tidak mau ambil pusing Bapak memilih untuk membuangnya ke halaman belakang rumah Sejak kejadian tanah merah itu Yulia yang memang bisa melihat mereka Bercerita Bahwa akhir-akhir ini dia sering diganggu Bu Beberapa malam ini Lia sering dengar suara bayi nangis Apa di sini ada yang baru ngelahirin? Bayi Gak ada tuh Cuman Sebulan yang lalu Mbak Yu melahirkan tapi kan anaknya meninggal. Kan kita yang bantu antar jemput keluarga mereka ke bidan waktu itu. Loh, tapi memang pas Lia cari-cari suara bayi itu, suaranya berasal dari kamar ibu. Lia juga sering ketindihan, Bu, beberapa malam ini. Astagfirullahalazim. Ya sudah, nanti Ibu ceritakan ke Bapak biar dibersihkan. Oh iya, Bu. Lia juga sempat lihat ada bayi di atas kasur Pas di sampingnya kaki Lia Ibu tidak percaya dengan ucapan Yuk Lia Dia hanya menatap bingung ke arah Lia Malamnya ibu menceritakan apa yang dirasakan oleh Lia kepada bapak Bapak yang mendengar hal itu Langsung merasa janggal dan curiga Dengan tanah merah yang ia temukan beberapa hari yang lalu Bu, apa jangan-jangan ada yang main guna-guna ya? Astagfirullah pak Gak boleh suudon Tapi bisa aja kan Tanah merah itu tanah kuburan Kamu tahu kan Kalau tanah kuburan itu cara yang paling manjur Untuk ngebuat usaha orang gulung tikar Ibu tidak menjawab bapak jika dipikir-pikir, memang ada benarnya. Ah, tapi mana mungkin. Matahari mulai bangkit, pertanda bahwa sudah waktunya untuk mulai hari sebelum berangkat kerja. Bapak selalu menyapu rumah, plus halaman rumah. Aneh kali ini, bapak menemukan hamburan tanah di depan rumah, tidak seperti biasanya. Bu, 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 sini, bu. Ada apa toh pak? Ini loh, kok ada hamburan tanah di sini? Biasanya nggak ada. Halah, paling anak-anak belakang mak mainan. Ah, mana mungkin? Mereka mana mungkin menghamburkan tanah di sini? Toh kemarin sore juga kita duduk-duduk di halaman nggak ada tuh tanah ini. Mungkin pas mereka belanja semalam pak. Udahlah kita nggak boleh seudon. Ah, Ibu ini selalu bilang begitu. Nanti jadi, Ibu nanyain hal itu sama Pak Haji. Iya, nanti siang sekalian jemput Adik. Pak Haji Darman adalah tempat langganan Ibu mengambil barang untuk mengisi toko. Pak Haji Darman memang memiliki kelebihan akan hal seperti itu. Ibu dan Pak Haji Darman sudah dekat sejak sekolah. Tak jarang Pak Haji Darman bilang dengan ibu Akan menjodohkanku dengan salah satu anak lelakinya Bu Pia Saya tebak Kedatangannya ke sini pasti pengen belanja Hah, kamu ini Darman Ya pasti belanja lah Mau ngapain lagi toh Tertawa geli ibu dan Pak Haji Darman Ibu duduk di kursi yang berada di depan meja kasir Sejak aku kecil hingga sekarang, tempat kursi itu tidak pernah berubah. Ibu mengeluarkan secarik kertas berisi barang-barang yang ingin dibeli. Ibu membeli, memberikan kertas itu kepada Pak Haji Darman. Pak Haji Darman melihatnya sekilas, lalu menyebutkan nama-nama barang yang tertulis, terkadang. Pak Haji Darman memberikan kertas itu kepada salah satu karyawannya dan membiarkan mereka mengumpulkannya sendiri barang-barang yang tertulis. Eh, jadi gini, Darman, beberapa hari yang lalu suamiku itu nemuin bongkahan tanah merah di bawah depan kamar tamu. Biasanya nggak pernah ada, tapi pagi ini juga kami nemuin hamburan tanah merah di depan rumah. Pak Haji Darman yang sedang melihat kertas seketika melihat ke arah ibu memandang ibu dengan serius. Terus. Nah, terus beberapa hari ini juga lihat cerita kalau dia diganggu oleh anak bayi. Jendela kamar tamu kalian buka ya waktu itu. Iya. Tak ada jawaban lagi. Hanya riuh ramai suara orang-orang dalam toko. Jadi, gini, Bu. Pia, sepertinya ada yang gak suka sama keluargamu. Tanah merah itu bukan sembarangan tanah, itu tanah kuburan. Di belakang rumah kalian ada kuburan bayi, kan? Jadi, maksud mereka apa? Darman melakukan hal itu gini tanah kuburan kalau dihamburkan di depan toko Maka nggak lama Dari situ toko itu akan gulung tikar Tanah yang masuk ke dalam rumah itu langsung dibuangkan atau masih berkeliling rumah dulu Tanahnya sih disapu sama suamiku Disapu sampai dapur Lalu baru dibuang ke halaman belakang Nah ini salah Mestinya langsung dibuang Terus gimana? Tadah air wudhu orang rumahmu dalam satu ember Lalu siramkan air wudhu itu mengelilingi rumahmu Oh gitu ya Baik Darman Bu Pia ini barangnya udah siap Ucap karyo salah satu karyawan Pak Haji Darman Oh iya iya langsung bawakan ke depan ya Ya, sudah. Kalau begitu, Pak Haji Darman, saya pamit dulu ya. Iya, Bu Pia, jangan lupa, loh. Iya, Pak. Oh, iya, Bu Pia, kalau mau yang lebih simpel, airnya dibacakan ayat kursi dan al-Ikhlas saja. Setelah itu, dipercikan mengelilingi rumah, luar rumah. Oh, gitu ya? Iya, ya. Terima kasih, Pak. Ibu pergi berjalan meninggalkan toko, Pak Darman. Tak lupa, ibu menjemput anak bungsunya. Aku yang sudah menunggu kedatangan ibu di depan rumah. Malam harinya, ibu menceritakan obrolannya bersama Pak Darman. Tadi siang dengan bapak. Oh, gitu ya? Ya udah, Bu, kita langsung laksanakan aja malam ini, iya Pak. Ibu dan Bapak langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh Pak Haji Darman malam itu juga. Setelah dilakukan penyiraman keliling rumah malam itu, Yulia tidak pernah lagi diganggu. Warung Ibu kembali ramai, tapi rupanya itu tidak bertahan lama. Warung Ibu kian hari mulai kian sepi lagi. Pendapatan per hari warung Ibu bisa dibilang masih dapatlah. Seingatku dulu seharinya ibu masih dapat 300.000. Ibu dan bapak masih rajin menyiram air bacaan keliling rumah. Hampir setiap malam. Ibu mulai jarang mengisi barang sekarang. Mungkin seminggu hanya satu kali mengisi barang toko. Ketika barang di toko sudah ada beberapa yang kosong, ibu pergi ke tokonya Pak Haji Darman. Bu Pia sekarang jarang ke toko Gak serajin dulu Apa ada langganan baru nih? Wah, mana mungkin Aku cuma beli di kamu, Darman Toko sekarang sepi Gak seramai dulu Ya, semenjak ada kejadian tanah merah itu Iya ya Apa sudah dilakukan penyiraman air? Sudah Hampir setiap malam aku melakukan tapi memang mungkin tak seramai dulu Pak Haji Darman hanya menghela nafas panjang Lalu berkata Air bacaan itu hanya bisa mengusir jin penutup rezeki warungmu Bu Tetanggamu tidak suka dengan keluargamu Dia berpikir kamu saingan toko manisannya Jadi dia berusaha menyingkirkan tokomu Jadi mereka mau buat tokoku tutup total gitu? Iya bu pia. Mereka dukunkan tokomu. Mereka kirim jin untuk menutup rezeki tokomu. Ya medianya tanah kuburan. Astagfirullahalazim. Padahal aku nggak pernah menganggap mereka itu sainganku loh. Ya namanya hati manusia bu. Nggak ada yang tahu. Manusia itu bisa berubah kapan aja Jadi Terus gimana ini Darman? Saya coba bantu mengusir dari sini ya bu Perbanyak doa dan sholat Jangan lupa Selalu merakukan penyiraman air Iya iya terima kasih ya pak Warung ibu mulai kembali seperti semula Sedikit demi sedikit mulai ramai lagi tetapi sepertinya kembalinya pelanggan ibu membuat Mbak Yu tidak suka. Dia mulai mencari dukun lain lagi untuk menutup usaha warung ibu. Warung ibu mulai sepi lagi. Bahkan lebih sepi dari sebelumnya. Pendapatan per hari toko hanya berkisar 100-300 ribu saja. Pendapatan 300 ribu itu sudah terbilang ramai waktu itu. Ibu kembali mendatangi Pak Haji Darman Untuk menanyakan perihal tokonya Di pagi hari ibu pergi ke toko Pak Haji Darman Untuk berbelanja sekaligus menanyakan tokonya Waduh sudah lama Bu Pia nggak berbelanja Bukannya tokonya mulai rame lagi Iya tokonya rame Tapi hitungan hari aja Sekarang sepi lagi Bahkan lebih sepi dari sebelumnya Pak Haji Darman hanya diam, menatap ibu sebentar lalu memalingkan pandangannya. Tak lama, Pak Haji Darman mengembalikan pandangannya ke arah ibu dan berkata, "Dia nyari dukun baru." Ibu hanya diam, menatap Pak Haji Darman dan nampak serius. "Kayaknya ini dukun Bali, nanti dia bakal ngasih makanan." Makanan itu sudah dibacakan Makanannya bekerja saat masih panas Kalau diberi makanan langsung dibuangkan Jangan dimakan Baik-baik Tapi untuk dukunnya Jujur bu Melawan dukun Bali itu susah sekali Nanti saya coba untuk membantu ya Terima kasih Pak Haji Darman setelah barang belanjaan siap, ibu langsung bergegas pulang ke rumah. Oh, maksudnya itu gini ya: tetangganya itu ngasih makanan ke Bu Pia, tapi makanannya itu kalau bisa tuh jangan dimakan, dibuang gitu. Oke, lanjut, Lia. Teriak ibu memanggil Yulia yang berada di dalam rumah Iya bentar bu Yulia membukakan pintu rumah dan membantu ibu memasukkan barang-barang ke dalam toko Tadi ada yang ngasih makanan gak? Gak ada bu, gak ada yang dateng Alhamdulillah Emang kenapa bu? Gak apa-apa Kalau ada yang ngasih makanan jangan langsung dimakan Kasih tahu ibu dulu ya Iya bu Setelah selesai merapikan barang-barang di toko Ibu dan Yulia masuk ke dalam rumah Ibu dan Yulia duduk berkumpul di ruangan belakang Sedangkan aku hanya sibuk bermain boneka Tak lama terdengar suara orang memanggil dari arah depan rumah Assalamualaikum Yuk Pia Yuk Pia Nah, Lia Siapa itu? Coba cek Iya bu, Yuk Lia berlari kecil dari ruangan belakang ke depan Jarak ruang belakang ke pintu depan lumayan Kisaran 14 meter Wala Mbak Yu Kenapa Mbak Yu? Iya ini Lia ada makanan brugo Masih hangat Langsung dihabiskan ya Pas masih hangat biar lebih enak Oh iya mbak terima kasih loh Sebentar ya, Lia pindahkan brugonya dulu. Ah, gak usah Lia, orang bertetangga. Nanti antarkan aja piringnya. Mbak, yuk pulang dulu ya. Wala, iya Mbak, terima kasih loh. Sama-sama. Yuk Lia membawa mangkok dan piring berisi brugo itu ke dapur. Siapa Lia? Ini Bu Brugo. Dari Mbak Yu Brugo itu makanan apa ya Nanti ajalah Ibu yang tajinya duduk santai Langsung beranjak dari tempat duduknya Menghampiri meja makan Apa katanya tadi Kata Mbak Yu dihabiskan Pas masih hangat Biar enak gitu doang Bu Cepet langsung buang ke halaman samping Loh Kenapa Bu Nanti Bu ceritakan cepet buang Eh, uh, iya-iya-iya Yuk Lia langsung membuang kuah berugo itu ke halaman samping Dan memberikan berugo itu ke ayam peliharaan Kak Dian di halaman belakang Kenapa dibuang yuk? Sayang banget kan? Kata aku yang melihat Iya, kata ibu gak boleh makan Walah Lia, sudah kamu buang Teriak ibu dari dalam sudah bu Kenapa dibuang sih bu Ibu akhirnya menceritakan apa yang Pak Haji Darman bicarakan di tokonya pagi tadi Yulia sekarang mengerti Kenapa ibu menyuruh ia membuang makanan itu Malam harinya ibu menceritakan semuanya kepada bapak Bapak nampak marah ketika mendengar cerita ibu Bapak tidak menyangka Segala kebaikan keluarganya ternyata dibalas seperti ini oleh keluarganya, Mbak Yu. Ibu berusaha menenangkan Bapak, menjelaskan bahwa rezeki sudah ada yang mengatur. Kalau memang sudah rezekinya, ya sudah, tapi Bu, mereka itu udah keterlaluan sampai menutup rezekinya kita begini. Ya sudah lah, Pak, biarlah mereka yang berdosa. Ah, Ibu. Selalu pasrah gitu aja. Bapak meninggalkan ibu di ruang tengah dan melipir masuk ke dalam kamar. Ibu hanya menghela nafas panjang. Ibu juga nampak bingung apa yang harus mereka lakukan. "Kalau kata Pak Haji Darman sendiri, solusinya apa, Bu?" tanya Ayu Ulia yang keluar dari kamar tamu. Ya katanya sih, perbanyak doa aja Lia. Kalau memang rezeki kita, pasti akan dibantu sama Allah. Ya udah Bu. Yuk Lia hanya dia menatap kosong ke arah depan. Begitu juga dengan Ibu. Makin hari makin sepi saja warung Ibu. Bahkan untuk mendapatkan dua ribu per hari saja sangat susah. Bahkan, tak jarang kejadian pembeli sudah berada di kasir Tiba-tiba saja pergi dan mengucapkan Gak jadi deh bu Lalu pergi berjalan ke arah tokonya Mbak Yu Yang tepat berada di samping rumah kami Pembeli warung ibu bisa dihitung dengan jari Bahkan pelanggan langganan ibu sahabatnya Bu Puput Juga berpindah tempat beli ke tokonya Mbak Yu Toko ibu seperti benar-benar binasa hilang di telan bumi Tak terlihat dan tak dianggap oleh orang yang berlalu lalang Ibu merasa sedih Pendapatan per hari warung sudah tidak sampai 100 ribu lagi Barang-barang di warung banyak tersusun Sudah satu bulan berlalu Barang-barang itu tidak bergerak dari tempatnya Bapak mengeluh kepada ibu untuk duduk di depan rumah aja Bapak malu bu Warung kita itu seperti nggak ada Iya pak Pendapatan juga nggak terlihat sama sekali Akhirnya Ibu memberanikan diri untuk menanyakan kepada sahabatnya itu Bu Puput Bu Puput mengapa tak pernah berbelanja lagi ke tokonya Dan Siapa yang pernah menyangka Kalau jawaban Bu Puput ternyata Loh, aku itu selalu pengen belanja di tokomu Tapi tokomu selalu tutup rapet Gak pernah buka lagi Malah, aku yang pengen nanya ke kamu Kenapa gak pernah buka toko lagi Loh, tokoku selaku, selalu buka loh Gak pernah tutup Ah, bohong kamu Aku ini hampir setiap hari loh lewat tokomu, Pia Kamu selalu tutup Astaghfirullah Aku itu selalu buka Gak pernah tutup Aneh banget Ibu nampak bingung Ibu gak pernah absen buka toko Kenapa dibilang tutup? Tiba-tiba ibu teringat tentang satu kejadian Ya Allah put Apa jangan-jangan orang-orang yang lihat tokoku tutup terus ya? Memang Sering sekali aku lihat para pembeli ingin beli tapi kayaknya puter balik gak jadi beli Astagfirullahaladzim ya. ya bisa jadi Aku selama ini lihatnya kamu tutup terus Ibu hanya termenung diam Tidak menjawab lagi Coba kamu tanyakan dengan Pak Haji Darman Mungkin dia punya solusinya Ibu melihat Bu Puput Lalu berkata sudah pernah waktu itu Put Katanya memang ada yang jahilin Didukunkan tukuku itu Sempet sepi lumayan lama juga Tapi masih dapet Sekarang Bener-bener sepi gak dapat sama sekali Bu Puput diam Wajahnya menunjukkan bahwa ia tak menyangka Bahwa ada orang yang setega itu Emang kamu tahu siapa pelakunya? Sudah put Siapa? Mbak Yu Bu Puput tertegun ketika mendengar nama itu Ia tak menyangka bahwa tetangga ibu sendirilah yang menutup rezeki ibu Waktu itu masih sempat dapat 300 ribu per hari Put Tapi sekarang dapat 100 ribu aja udah syukur banget Bu Puput tidak menjawab Ia turut prihatin dengan keadaan toko ibu kalau kata Pak Haji Darman Dia ganti dukun soalnya masih ada yang beli di tokoku Aku nggak tahu pun dia make dukun apa awalnya Warungku masih ada pendapatan Tapi beberapa bulan yang lalu Pak Haji Darman bilang Dia tuh ganti dukun dari Bali Ya Allah pihak Dukun Bali itu kan susah dikalahkan Iya put bener Tukuku sekarang sepi banget Ya udahlah pasrah aku put Kalau memang rezeki Allah Pasti Allah bantu Walau ibu tak menceritakan kesedihannya akan toko manisan ia yang sepi Bahkan diambang kebangkrutan Aku tahu kalau ibu nampak murung Bahkan sesekali aku melihat ibu melamun Semakin hari toko ibu semakin sepi. Bahkan tak jarang dalam sehari tidak ada satu pun pembeli yang datang. Bapak mencoba menghibur ibu, mendorong ibu untuk menanyakan kembali pada Pak Haji Darman. Mungkin saja ada solusinya. Ibu mengiyakan. Ibu pergi ke toko Pak Haji Darman untuk berbelanja. Walaupun sebenarnya toko masih penuh. Tapi tak enak rasanya jika pergi hanya untuk menanyakan saja tanpa ada yang dibeli Waduh, sudah lama nggak datang, Bu Pia Ada langganan baru pasti Alah, kamu itu mana ada, Darman Tokoku itu makin sepi Di toko nggak berkurang sama sekali dari aku beli terakhir denganmu Pak Haji Darman diam Ia hanya melihat ibu lalu berkata Melawan dukun Bali memang susah, Bu. Pak Haji Darman diam beberapa saat lalu melanjutkan perkataannya. Dia itu jahat licik dia. Waktu itu sebelum kamu bercerita kalau tokomu sudah mulai agak sepi, dia sempat datang ke sini. Dia meminta penglaris padaku. Ya aku tolak. Aku bukan dukun yang bisa menglariskan dagangan orang. Ibu kaget mendengar cerita Pak Haji Darman. Ibu tak menyangka rupanya dia sempat datang ke sini. Kurasa, karena nggak dapat penglaris dariku, dia mencari dukun, tapi dukunnya dukun biasa, cuma ngirim jin buat nutupin doang. Efeknya belum bisa membuat orang gulung tikar, tapi dia belum puas. Oh, jadi... Dia ganti ke Tukun Bali, gitu. Iya, Bu. Pia tahu kan? Tuku manisannya yuk, Vivi. Oh iya, tahu kenapa, Darman? Tuku dia juga mulai sepi, seperti tokomu. Dia juga mendukungkan tokonya yuk, Vivi, agar gulung tikar. Dia ingin menyingkirkan segala saingan tokonya agar segalanya pembeli hanya beli di Tuku. Dia, ibu kaget, bukan ke Malang. Ternyata dia sampai senekat itu untuk menyikirkan segala saingannya Gak lama lagi sepertinya Tokonya Yuk Vivi gulung tikar Kata Pak Haji Darman kepada ibu Dia senekat itu ya Ucap ibu Ya namanya manusia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang Ibu terdiam sejenak lalu berkata Ya sudah Darman, aku mau pulang dulu Oh iya, ini barangnya Terima kasih Darman, sama-sama Bu Pia Ibu pergi meninggalkan tuku Pak Haji Darman dengan tatapan kosong Masih tak menyangka dengan apa yang ia dengar tadi Malamnya ia menceritakan segalanya kepada bapak Bapak kaget Tidak menyangka Mbak Yusi bisa sejahat itu hanya demi uang Ya sudahlah Pak, mungkin memang sudah saatnya Ibu istirahat jualan. Bapak diam, menghela nafas, lalu berkata, tahankan ya Bu, mungkin nanti hatinya dibukakan oleh Allah, biar nggak dukunkan kita lagi. Iya Pak. Waktu terus berlalu, tiba-tiba toko Mbak Nina, salah satu toko manisan besar di sini, bangkrut bahkan hartanya tidak tersisa untuk membayar hutang kalah judi suaminya. Sekarang hanya tersisa toko manisan ibu dan Bayu di sekitar sini. Toko Mbak Yu terus melaju pesat, menjadi lengkap. Bahkan ia juga memperbaiki rumahnya, memperbesar rumahnya. Kalau saya dengar cerita dulu Mbak Yu selain berjualan, juga menganakkan duit Menganakkan duit itu uh, Lintah darat ya rentenir itu loh Banyak orang Yang bercerita kalau Mbak Yu itu ganas Kalau menagih uang Pada orang yang berhutang padanya Pernah ada yang berhutang 10 juta Beranak-ranak sampai menjadi 100 juta lebih hutangnya Banyak orang Yang bilang sakit hati dengan Mbak Yu Tak sedikit yang bilang kalau Mbak Yu manusia yang tak punya hati nurani. Dulu ada satu orang yang berhutang padanya, Pak Bayu. Pak Bayu berhutang 10 juta dan bunganya sampai di angka 50 juta. Pak Bayu sudah membayar lunas hutangnya. Tapi siapa sangka ketika Pak Bayu meninggal, Mbak Yu masih menagih hutang Pak Bayu. Katanya sih Hutang Pak Bayu belum lunas. Bunganya, istri Pak Bayu tidak mau membayar sama sekali karena Pak Bayu sudah membayar hutang beserta bunganya waktu itu. Semuanya berpikir masalahnya selesai, rupanya tidak. Bayu merampas rumah milik Pak Sani, menantu Pak Bayu. Pak Sani bisa dibilang bukan orang berada, ia hanya punya rumah. Pendapatannya dari hasil memulung. Orang-orang juga tak habis pikir. Dengan tingkah laku, Mbak Yu yang tak punya hati nurani, tahun demi tahun berganti. Sudah tiga tahun, warung Ibu sepi pembeli. Akhirnya, Ibu memilih untuk mengakhiri semuanya. Ibu akan menutup rapat-rapat warungnya. Ibu tak mau berjualan lagi. Kami sekeluarga juga mendukung pilihan Ibu karena kami juga tidak tega melihat warung Ibu yang sangat sepi. Bahkan sehari saja sering tak ada pelanggan Setelah berbulan-bulan menutup warung Ibu membayar tukang untuk membongkar warungnya Kalau kata ibu, buat apa? Nggak ada gunanya Lebih baik dihancurkan Jika, di, jika ditanya sama orang Mengapa berhenti berjualan Ibu selalu menjawab Disuruh anak-anaknya berhenti Capek Udah 20 tahun berjualan sudah saatnya pensiun. Aku tahu sebenarnya ibu belum tentu ikhlas menutup tokonya. Sebelum menutup toko, ibu sempat sedikit berselisih dengan bapak. Ibu ingin membuka warung makan setelah menutup toko manisan, tapi bapak menolak. Bapak tidak setuju. Bapak takut kalau nanti kejadian yang serupa akan terulang kembali. Tamat. Ambil baiknya buang buruknya. Mungkin di sini kita bisa belajar bahwa kita tidak pernah tahu apa isi hati manusia yang sesungguhnya. Musuh terbesar manusia adalah manusia sendiri. Kami sekeluarga sudah memaafkan keluarga Mbak Yu. Karma itu ada, dan karma itu tahu jalannya sendiri. Selesai baik itulah akhir cerita dari persaingan toko manisan toko manisan itu mungkin uh, seperti toko kelontong gitu ya ini nggak tahu sih ini uh, maksudnya itu kayak bahasanya ini apa banyuwangnya, ya nggak tahu lah pokoknya kok kalau saya mikirnya toko manisan itu toko kelontong oke okay, mungkin itu saja uh, yang bisa saya ceritakan pada malam hari ini. Cerita dari treatnya Mbak Sylvia SN, ngomong-ngomong soal tanah kuburan, saya itu kan punya warung kopi. Pernah juga mengalami hal yang serupa seperti yang dialami oleh Mbak Sylvia, dan juga uh, cuman metode untuk. Pe apa ya penetralannya itu beda kalau ini kan air wudhu disiram siramkan kalau saya dulu nggak pernah itu sampai katanya memang benar itu kayak orang lewat itu melihat toko eh, warung kopi saya itu sepi itu maksudnya itu bukan sepi tutup ya jadi mereka nggak mampir tapi sampai saat ini eh, kiai yang saya tanyakan itu dia nggak ngejawab maksudnya itu kayak udah biarin yang penting warung kopi sampean laris lagi jadi dia itu nggak nggak mau membuka siapa yang membuat warung kopi saya itu sepi tapi sebenarnya saya juga curiga sih adalah oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh